Halo Kang Lovers, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas tentang si cantik Calathea. Calathea ini ada ratusan jenis, namun pada hari ini kita hanya akan membahas sekitar 40 hingga 50 jenis Calathea. Nah, apa sajakah jenis-jenis Calatheanya? Mari kita ikuti bersama tua kita. Namun sebelumnya, silahkan subscribe dulu channel kita, Java Nursery. Selamat menyaksikan. Calathea merupakan jenis tanaman yang sangat cantik, tidak kalah cantik dengan aglonema, si ratu daun ya. Calathea ini sangat cantik, terlihat dari corak daun-daunnya yang beraneka ragam ya. Sangat beragam sekali bentuknya dan juga warnanya. Ya. Sebagai contoh, ini adalah Calathea crimson ya. Daunnya bulat dengan warna pink magenta ya di tengah-tengahnya. Tepinya berwarna hijau dan ada juga yang berwarna hitam. Kemudian ini Calathea rosepicta rossi ya. Seperti corona juga, tapi tengahnya lebih ada semburat ke hijau-hijauan ya. Kemudian ini ada Calathea orbifolia ya, daunnya bulat, ada garis-garisnya seperti ini. Dan sebelahnya ini adalah Calathea fasciata. Bedanya apa dengan orbi? Nah, kalau orbi begini, kalau fasciata seperti ini. Kemudian ini ada Calathea vittata seperti ini, mirip white star, tapi ini lebih kecil ya daunnya ya. Nah, yang ini mempunyai pattern yang sangat cantik seperti kain gitu ya. Ini adalah Calathea mosaica. Lihat patternnya sangat cantik sekali. Kemudian ini ada beberapa jenis maranta ya. Ini ada yang menyebutnya tapak kelinci. Kemudian ini ada yang menyebutnya Calathea sepat. Ya. Kemudian yang ini jenis variegata ya, dari Calathea tapak kelinci ini ya. Kemudian ini ada Calathea lancifolia atau ada juga yang menyebutnya Calathea rattlesnake ya. Mungkin daunnya ini seperti ular derik gitu ya coraknya. Kemudian yang ini ada Calathea yang sangat cantik, ada yang menyebutnya dengan herringbone. Mungkin daunnya seperti tulang ikan herring gitu ya. Ya. Kemudian ini ada Calathea yang sangat cantik ya. Ini tampak depan dan tampak belakangnya akan keunguan ya. Namanya adalah Calathea vecchiana. Kita lihat belakangnya. Seperti ini ya, jadi hijau keunguan. Kemudian di sampingnya ini ada jenis Calathea lain. Kita balik, berbeda lagi dengan vecchiana. Yang ini belakangnya seperti ini, ya. Kemudian ini yang tak kalah cantik adalah Calathea wilsoni princeps. Ya, kita lihat corak daunnya yang
cantik sekali. Kemudian ada Calathea sentosa seperti ini, ya. Ini agak mirip dengan Calathea yang ini. Nah, ini daunnya lebih apa? Tulang daunnya lebih jarang. Kalau yang ini lebih rapat, ya. Selanjutnya ini ada Calathea yang cantik juga, yaitu Calathea macoyana. Bentuknya seperti ini. Nah, kemudian ada jenis Calathea lagi. Ini adalah green lipstick. Jadi warnanya hijau, ada semburat putihnya. Kemudian kalau yang ini adalah Calathea black lipstick. Ya, dasarnya menghitam, ada semburat warna pinknya. Selanjutnya ini ada Calathea Lindeni, ya, cantik sekali Lindeni ini. Agak mirip dengan Calathea Angela. Antara Lindeni dan Angela agak mirip, ya. Ini Lindeni dan ini Angela. Namun Calathea Angela ini ada semburat warna pinknya, ya, dengan warna putih lebih besar juga dibandingkan Lindeni. Kemudian sebelahnya ini ada Calathea Flame Star, ya. Daunnya seperti ini, ya. Ini kalau lebih gelap lagi, berbeda jenis, ya. Namanya Libiana. Kalau yang ini Flame Star. Yang daunnya membulat lebar ini namanya Calathea Corona. Selanjutnya ini ada Calathea Pikachu namanya. Sekilas mirip dengan Calathea Marion, tapi ini lebih kecil dan lebih panjang daunnya. Selanjutnya ini ada Calathea Princess Jessie, ya. Bedanya apa dengan black lipstick? Kita lihat kalau Princess Jessie semburat pinknya ini lebih lebar, ya. Kita bandingkan dengan Calathea black lipstick. Ini black lipstick dan ini Princess Jessie. Jadi bagian sini lebih lebar, ya. Merahnya tuh lebih lebar untuk Princess Jessie dibandingkan dengan Calathea black lipstick. Kemudian ada juga Calathea white tissue. Jadi ini perpaduan putih dengan hijau seperti ini. Daunnya tipis-tipis, ya, seperti tisu. Seperti ini. Ada lagi satunya, ya, seperti ini. Ada yang menyebutnya Calathea Thai Beauty. Kalau satunya white tissue, ini green tissue, gitu, ya. Selanjutnya ada Calathea Cynthia. Ini tepinya lebih berwarna silver dan dalamnya itu berwarna hijau gelap, ya. Ini ada Calathea Cynthia. Kemudian ada Calathea Rosepicta, tepatnya Calathea Rosepicta Rossi, ya. Bentuknya seperti mawar begini, hijau, ada semburatnya ke pink-pinkan seperti ini, ya. Kalau ini crimson, sedangkan ini Calathea Rossi. Selanjutnya ada Calathea Silver Black. Nah, dia itu bisa kecil seperti ini, ya, tapi dia juga bisa besar, meninggi, ya, dan daunnya lebar-lebar. Ini ada jenis Calathea yang berbentuk variegata, ya. Kita lihat ini variegatanya di sini. Calathea ini menyukai tempat yang tidak terlalu panas, ya. Dia membutuhkan cahaya matahari pagi, tetapi daunnya akan kering menggulung jika terlalu kepanasan, ya, jika terkena
matahari secara langsung pada siang dan sore hari. Dia membutuhkan tempat yang lebih redup untuk hidup, ya. Ada beberapa jenis Calathea yang lumayan tahan panas, misalnya seperti ini, Calathea White Star. Kemudian ada Calathea Beauty Star. Ini cantik sekali coraknya. Kemudian ini ada Calathea Stromante. Dia bercak-bercak itu ya. Selanjutnya ada Calathea Ornata. Seperti ini bentuknya. Dia besar ya, besar dan lebar. Ini Calathea Ornata cukup tahan panas. Ada yang bulat seperti ini, melebar. Ada juga yang lebih runcing. Kemudian ada Calathea Silver Plate. Ini ada Silver Plate seperti ini. Kemudian ada Calathea Dark Star. Calathea selanjutnya adalah Calathea Trio Star, atau ada juga yang menyebutnya Maranta Bali. Kita buka belakangnya, warnanya keunguan ya. Jenis Calathea yang satu terkadang mirip dengan Calathea yang lain. Contohnya seperti ini. Ini adalah Calathea Beauty Star yang mirip dengan Calathea Wilsoni Princeps yang cantik ini, dan juga Calathea Leopardina ini. Ini Leopardina mirip juga dengan Lancifolia atau Rattlesnake. Ini Rattlesnake, Leopardina, ini Wilsoni Princeps, dan yang ini Beauty Star. Jenis Calathea yang mirip lainnya adalah ini Calathea Sentosa, dan ini Calathea Amagris. Ya, mirip kan? Dari sekian banyak jenis Calathea, ada beberapa di antaranya yang mirip satu sama lain. Nah, kali ini ada Calathea yang mirip dari segi bentuk maupun struktur kehalusannya ya. Ketiga Calathea ini mempunyai daun yang lumayan mirip. Mereka kalau disentuh itu seperti velvet atau blue drew. Ya. Ketiganya ini mirip sekali, namun mereka mempunyai nama yang berbeda-beda. Bisakah plant lovers membedakannya? Ya. Yang pertama ini adalah Calathea yang mempunyai struktur blue drew ya. Seperti ini. Kita balik. Belakangnya berwarna ungu ya. Tapi dia tidak tembus ya. Maksudnya struktur yang ini enggak tembus. Ini adalah Calathea Warscewiczi atau kadang disebut Calathea Jungle Velvet. Karena memang bentuknya ini halus banget seperti blue drew. Kemudian yang ini adalah Calathea Ecuadoriana. Mungkin berasal dari Ekuador ya. Ini juga sama, dia strukturnya seperti velvet juga. Nah, ketika dibalik warnanya ungu ya. Sama seperti Warscewiczi ini. Kemudian yang ketiga ini adalah jenis Calathea Zebrina ya. Kalau dibalik dia tetap hijau seperti ini ya. Ini ketiganya sekilas mirip tetapi namanya berbeda-beda.